Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kelinci Picture. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini itu apa yang dilakukan pada saat malam hari ya, teman-teman. Nah, pada saat malam hari saya biasanya itu memberi makan kelinci ya, teman-teman. Nah, di dalam memberi makan kelinci tentunya dilihat dulu apakah ada pakan yang masih tersisa gitu ya, teman-teman. Nah, kalau untuk pakan yang masih tersisa itu kalau misalkan masih utuh, kan ada juga kadang pakan kelinci yang sudah basah gitu ya. Nah, kalau sudah basah lebih baik kalau pelet itu disingkirkan atau diambil gitu ya, nanti diganti dengan pelet yang baru. Nah, kemudian kalau saat memberi makan juga dicek juga ya, teman-teman, apakah air minumnya itu masih lancar atau ada yang mampet gitu ya. Kalau ada yang mampet biasanya pakannya itu masih utuh biasanya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi jangan sampai kelinci kita itu kelaparan. Nah, untuk memberi makan itu saya melakukan dua kali ya, teman-teman, di malam hari dan di pagi hari. Untuk jamnya itu harus konsisten juga ya, teman-teman. Yuk, kita langsung memberi makan kelinci.
gitu ya teman-teman, sudah dikasih pakan. Nah, dalam mengasih pakan itu teman-teman harus lihat ya, apakah masih ada yang tersisa atau tidak. Jadi kalau misalkan masih tersisa, itu dilihat aja kondisinya, kondisinya masih bagus atau tidak peletnya. Kalau tidak bagus, itu diambil aja, disingkirkan gitu ya. Tapi kalau masih bagus, itu tinggal nambah saja. Jadi bisa untuk menghemat pakan teman-teman. Mungkin yang tadi karena mungkin sudah kenyang gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa pas kasih makan itu harus dicek dulu juga ya, untuk air minumnya, apakah air minumnya mampet atau tidak gitu ya teman-teman. Kebetulan punya saya itu langsung dari kran gitu ya, tidak pakai ngisi-ngisi box gitu ya. Kalau dulu saya harus ngisi dulu ya, misalkan di ember diisi, nanti baru dihubungkan ke selang-selang. Nah, kalau untuk saat ini saya menggunakan langsung dari tampungan air, jadi langsung dari kran gitu ya, jadi tidak perlu mengisi-mengisi gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman, saya doakan semoga teman-teman mendapatkan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, dan rezeki yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sedang dililit hutang, semoga cepat lunas. Bagi teman-teman yang belum like, di like dulu, di subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya, sehingga saat channel Kelinci Picture update video, teman-teman tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.